Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin kongsikan kepada anda semua, apa negara boleh buat dengan 4.5 triliun ringgit Malaysia jika tidak lesang. Ini laporan khas, ya, laporan khas yang saya ingin kongsikan. Baru-baru ini, seperti yang kita ketahui, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan beberapa agensi utama penguatkuasaan di negara Malaysia untuk mencari pihak yang bertanggungjawab yang telah menyebabkan negara menanggung kerugian yang dianggarkan bernilai kira-kira 4.5 triliun dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Ahli Parlimen Tambun itu turut berkata perkara tersebut perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nilai integriti di peringkat nasional. Jika ditelusuri, jumlah 4.5 triliun itu bukan suatu yang sedikit buat negara, terutamanya ketika keadaan ekonomi yang tidak menentu pada ketika ini. Maka sudah pasti ia menimbulkan kekecewaan yang amat besar dan kekesalan yang amat-amat dahsyat buat seluruh anggota rakyat. Sekiranya dibahagikan mengikut 26 tahun ketirisan berkenaan, setiap tahun negara kehilangan sekitar 173.08 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan dengan harga hartanah yang melonjak sehingga RM433,430 pada suku pertama 2022, jumlah 173.08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina sebanyak 399,423 buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah berbanding suku tahun 2022. Pastinya lebih banyak lagi rumah dapat dibina bagi menampung keperluan rakyat. Bahkan bukan itu sahaja, dalam aspek pendidikan pula juga tidak terkecuali. Seperti rakyat sedia maklum, sebanyak 55.2 bilion telah diperuntukkan kerajaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada bajet 2023. Jika didarabkan dengan anggaran 80 tahun ke atas, jumlah 55.2 bilion mampu mencapai kadar sekitar 4.5 triliun 80 tahun. Huyo. Apa maknanya? Kerugian 4.5 triliun itu hakikatnya bersamaan dengan kehilangan peruntukan pendidikan, kehilangan peruntukan pendidikan tersebut bagi jumlah sebanyak 80 tahun ke atas. Tambah memedihkan, ketirisan berkenaan berlaku dalam tempoh yang cukup singkat, yaitu hanya dalam 26 tahun saja. Bayangkan jika kehilangan itu tidak berlaku, adakah kita akan dapat melihat golongan pelajar di negara ini mengikat perut mereka demi menuntut ilmu? Mungkinkah terdapat sebarang gelandangan di jalanan atau golongan berpendapatan rendah B40 yang terpaksa menyewa rumah kerana harga hartanah yang mencanak naik? Barah rasuah dan penyelewengan bukan lagi satu perkara yang ringan. Semua pihak perlu bersatu padu menentang dan membasminya, bermula daripada sekecil-kecil kesalahan. Wow, ini adalah laporan yang membuka minda. Betul-betul membuka minda. Bayangkan kalau 4.5 triliun itu tidak tertiris, tidak dirasuah, itu boleh buat berapa ramai banyak rumah? Boleh buat 399,000 buah rumah dalam setahun. Makna kata, kalau dalam 26 tahun, seluruh rakyat Malaysia dapat rumah percuma kalau 4.5 triliun ini tidak tiris. Maknanya semua rakyat ada rumah sendiri. Kalau kita daraplah, kita darabkan 399,000 darab dengan 26 tahun. Mana kalkulator aku dah. Okey ni kalkulator. 399,000 darab dengan 26 tahun.
Oke, okay, yang jumlah dia ialah 10.374.000. Mana kata taklah semua, tapi semua golongan-golongan tak berkemampuan ada rumah sendiri. Itu rumah yang mungkin di tanah yang mahal atau di tempat yang mahal. Kalau di tempat yang murah-murah, kalau di tempat yang murah-murah, saya pikir sebab yang itu dianggarkan mengikut anggaran, yaitu 433.000, 430 ringgit, mahal tuh. Tapi kalau itu dalam 150.000 sahaja, saya pikir seluruh rakyat Malaysia dapat rumah percuma. Kemudian pendidikan, 80 tahun boleh digunakan 4.5 triliun itu. 80 tahun. Tapi itu dihabiskan hanya dalam 26 tahun ketirisannya dan rasuah. Kita harus sama-sama mengalahkan rasuah dan ketirisan ini. Kita sokong kepada usaha murni untuk membasmi rasuah dan ketirisan. Penyelewengan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mengejutkan, Anwar harap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang. Wow. Beginikah hati nurani Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun beliau ditekan dari segala sudut, tapi dia tetap juga mahu untuk menjalinkan persaudaraan yang berbaik-baik dengan Tok Guru Hadi Awang. Walaupun dia ditekan dengan pelbagai tekanan, diugut dengan keruntuhan lah, tumbang lah, tapi dengan tenang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tetap berharap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi. Soalnya, adakah akar umbi kepada Pakatan Harapan rakyat Malaysia mau melihat Anwar dapat menjalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang? Secara pribadi bagi saya, saya okey melihat kalau ada persaudaraan, maksudnya tak payahlah gaduh-gaduh. Tapi untuk bekerjasama dalam satu parti atau dalam satu pakatan parti, saya tak setujulah. Sebab kenapa? Perjuangan mereka tak sama. Hala tuju tak sama. Hala tujunya sama. Dia punya semua parti pun sama untuk membawa kemakmuran, keamanan, keharmonian kepada negara Malaysia. Tetapi cara pelaksanaan itu tak sama. Jadi mungkin tak sesuai lah kalau dalam satu parti. Tapi kalau untuk bekerjasama untuk membangun negara Malaysia, saya setuju. Tak payahlah gaduh-gaduh, tak baik. Jadi inilah hati nurani Anwar yang harap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang. Dalam usaha untuk membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap supaya ada hubungan silaturahim dengan Presiden PAS, yaitu Tok Guru Hadi Awang, dapat dijalinkan semula. Rupa-rupanya baru saya tahu setelah banyak baca buku dan sebagainya, baca artikel. Rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, hubungan mereka amat rapat. Sehingga Tok Guru Nik Aziz selalu memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kata-kata perangsang, ayat-ayat Al-Quran yang baik-baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mungkin sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menjalin hubungan yang baik juga seperti hubungannya dengan Tok Guru Nik Aziz, dengan dapat diteruskan dengan Tok Guru Hadi Awang. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas yaitu Wan Ji Wan Husin berkata, hasrat murni daripada Perdana Menteri itu dibuat pada pertemuan bersama dengan dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat semalam. Katanya dalam pada Perdana Menteri bertanya kabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz. Selain itu, Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan di antara beliau dengan ramai teman-teman lama beliau termasuk Tuan Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Perdana Menteri turut berharap sangat iaitu hubungan persaudaraan dapat berlaku di antara beliau dan Presiden PAS. Selain sikap PAS dalam mengapikan isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara, katanya kepada Malaysia Kini. Wan Ji berkata demikian ketika mengulas lanjut berhubung pertemuan beliau
dengan Anwar Ibrahim bersama Nick Omar Nick Abdul Aziz dan adiknya yang juga bekas ahli Parlimen PAS, Nick Muhammad Abdul. Pertemuan itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua beradik itu saling bermusuhan dalam politik. Nick Abdul pada masa ini merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Bagaimanapun, dia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU yang lalu. Hubungannya dengan Nick Omar dikatakan diketahui renggang selepas abangnya itu membuat keputusan untuk menyertai amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk bekerjasama dengan UMNO. Pada tahun yang sama, Nick Omar membuat keputusan untuk menyertai amanah yang merupakan sebuah parti sepihan PAS. Pada PRU 14, Nick Omar bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya. Untuk rekod, Abdul Hadi dan Anwar merupakan bekas pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. PAS pernah bersama dengan DAP dan PKR dalam gabungan barisan alternatif bagi menghadapi pilihan raya umum 1999. Selanjutnya, DAP, PKR, PAS membentuk Pakatan Rakyat pada April 2008 sebelum PAS meninggalkan gabungan itu pada 2015. Kita mendoakan yang terbaik untuk PAS dan mendoakan yang terbaik untuk Pakatan Harapan. Kita mendoakan terbaik untuk Kerajaan Perpaduan. Kita mendoakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat, bergema channel ini. Bye-bye.